Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stadium UiTM di Shah Alam sekali lagi menjadi tontonan bersama kita untuk meneruskan aksi CIMB Liga Super Malaysia 2020. Kedatangan kedua-dua pasukan yang telah pun tiba sama sekali sentiasa mematuhi prosedur operasi standard, tetapi yang penting di Padang nanti malam ini kami bawakan secara langsung kepada anda UiTM FC menentang Terengganu. Rabiataya berjaya mengekalkan penguasaan bola, membuat hantaran kepada Mark Hartman, tidak offside. Pemain yang telah menjaringkan satu gol dengan percubaan, ada ruang gol 1-0 di sana. Tindakan susulan yang cemerlang dilakukan oleh pemain UiTM ini untuk membuka jaringan pada minit ketiga. 1-0 kejutan awal UiTM. Frank Bernard seperti sangat-sangat mengagak ini satu permulaan yang cemerlang. Dan baru saya katakan Nafuz Zizan sudah tentu tidak mahu jaringan awal daripada pihak lawan, tetapi ia berlaku pada minit keempat. Satu hantaran ke hadapan mencari Mark Hartman, satu halangan yang baik daripada Sharmizah tetapi tidak dapat dikeluarkan, dan di situ Arif Anwar dapat menjaringkan gol pertama pada malam ini. Rabiataya antara yang memulakan gerak awal. Sekali lagi Rabiataya, penyerang dari Lebanon ini dengan percubaan. Oh, hampir-hampir begitu pantas UiTM untuk melebarkan jurang gol. Percubaan yang baik di sini Zaid Ani. Ya, sangat baik sekali lagi UiTM terus ingin mengasap kubu Terengganu. Hampir saja dikenakan sekali lagi jaringan daripada UiTM. Ini dia sekali lagi terkena penting. Perlu cepat kerana perhatikan terkawan Al-Hafiz sebentar tadi, dan rembatan ini terkena tiang, terselamat UiTM. Terengganu masih lagi ada ruang dengan percubaan yang dilakukan oleh Syafiq Ismail. Oh, satu perlawanan yang mahu digunakan juga oleh Terengganu untuk melonjakkan prestasi mereka. Terkena tiang di sebelah kanan, hampir-hampir menyamakan kedudukan Terengganu. Dominic da Silva, 7 gol dah. Rembatan Dominic dan memerlukan fokus. Tangkapan yang akhirnya kemas daripada penjaga gol UiTM, Muhammad Azfa Arif. Bijak daripada Azaninullah dapat lihat gerakan Dominic, dan Dominic melepaskan satu rembatan kaki kiri mudah diselamatkan oleh Azfa Arif. Ini dia sekali lagi satu sentuhan ke hadapan. Hantaran yang baik, agak sukar untuk dikawal. Berjaya juga penguasaan dikekalkan oleh Terengganu. Syafiq di sini. Satu hantaran lintang, ada peluang untuk Terengganu. Faiz Nasir, masih lagi peluang untuk Terengganu menyamakan kedudukan. Bahaya UiTM. Victor Niranol. Dan disusuli dengan percubaan Azalinullah yang tersasar di sana. Hampir-hampir Terengganu untuk sekali lagi Sedani mendapatkan gol penyamaan di sini. Ya, pemain paling kecil dalam padang, Faiz Nasir, dapat melepaskan satu tandukan, berjaya diselamatkan. Dan sekali lagi diselamatkan daripada Azfa Arif. Keputusannya sedikit bahaya di sana oleh penjaga gol tuan rumah, Azfa Arif. Agak cemas UiTM, ujur juga Dani Syazik sempat memberikan bantuan kepada penjaga golnya. Ya, di sini sekali lagi satu kesilapan daripada Azfa Arif. Litak satu sama penjaga gol UiTM, Azfa Arif cuba menjangkau namun tidak berjaya. Kedudukan di stadium UiTM, Terengganu dah berjaya menyamakan kedudukan ketika ini. Sepakan penalti. Litak. Ya, yakin daripada Litak
mendapat jaringan kedua pada musim ini. Hampir juga Asfah untuk mendapatkan satu tangan ke atas bola, tetapi bola lebih laju daripadanya. Syafiq lincah umpanan yang baik. Syafiq tandakan itu. Oh, Faiz Nasir sekali lagi. Seperti mana separuh masa pertama tadi, pemain paling rendah dalam di atas padang hampir-hampir juga mendapatkan gol ini. Kemungkinan pemain paling rendah dalam Liga Malaysia. Sekali lagi. Ada seketika. Usman Fahni. Cukup keras di sana. Tackle. Itulah antara watak yang penting. Ini pula ruang untuk UiTM. 2-1. Victor Nereno. Minit ke-60 ini. Serbuan demi serbuan. Dan lambungan tidak offside Victor Nereno. Dan ledakan volinya menewaskan penjaga gol Terengganu, Muhammad Syamirza Yusof. 2-1 Terengganu. Ketinggalan sekali lagi di tangan UiTM. Satu hantaran baik daripada Mark Hartman melihat gerakan Victor Nereno. Dan mudah untuk Nereno melakukan satu voli untuk menewaskan Syamirza Yusof, meletakkan UiTM kembali di hadapan 2-1. Tetapi segala kredit kepada UiTM untuk meletakkan tekanan tersebut ke atas Terengganu. Azam Azmi. Wah, ini kedudukan dalam gantian itu tadi. Bagaimana Dominic Da Silva pun jaring terbanyak, tidak dapat, tidak berjaya menewaskan penjaga gol UiTM. Dalam situasi satu lawan satu di sana, peledak utama gagal kali ini. Terselamat UiTM. Arif Fazila, Faris Ramli. Berbalik semula kepada Arif Fazila. Nasir Basharuddin yang juga baru masuk. Ingin membuat percubaan, namun peluang yang keemasan Da Silva sebenarnya, Syed Amin. Ya, peluang besar. Ini adalah kali pertama beliau dapat satu lawan satu dengan penjaga gol. Ini adalah kedudukan kegemarannya. Kita banyak melihat jaringannya seperti ini. Menentang Kedah, menentang Sabah, menentang PJ City. Ini dia Dominic. Kawal lepas daripada Kuzami. PE kali ini terus saja menyelok koceknya. Kad kuning daripada pengadil, kad kuning kedua untuk back tengah UiTM. Kuzami PE jadi dengan baki 20 minit peluangan ini, UiTM yang mendahului. Sekarang ini bermain kurang seorang pemain. Ya, ini tidak sepatutnya berlaku. Beliau perlu menyedari beliau masih ada Afif Ashraf dan juga Victor Nereno di belakangnya. So, mereka perlu mengambil tugas tersebut. Beliau perlu melepaskannya. Sekarang 20 minit adalah masa yang panjang untuk berdepan Terengganu dengan 10 pemain UiTM. Walaupun dia cuba menjelaskan sesuatu dalam Nasir Basharuddin. Azam Azmi. Litak dalam kotak penalti. Rebatan Litak. Tolakan yang cantik itu daripada penjaga gol UiTM, Muhammad Azbar Arif. Ya, baik di sini daripada Terengganu menunjukkan sedikit keyakinan. Rembatan yang baik daripada Litak hampir menewaskan Asfar Arif, tetapi beliau lebih cepat untuk mengeluarkan tangan dan menepis keluar. Berdepan dengan sepakan percuma ini, Terengganu masih lagi ingin mencuba lintangan kepada Sanjay Shamedov. Nasir Basharuddin melakukan percubaan dan satu lagi umpanan ke tengah. Ada tandukan di situ, tandukan Azim Rezovic. Tolakan. Masih lagi ada secebis waktu untuk Terengganu untuk pengendalinya. Nafuzi Zain, lambungan Arif Fazil Abu Bakar, Azim Rezovic, Dominic Da Silva, Sanjay Shamedov. Dua penjaring terbanyak. Faris Ramli di sana, lencongan yang bahaya. Masih lagi cemas di depan pintu gol UiTM. Nasir Basharuddin. Akhirnya whistle penamat ditiupkan oleh pengadil perlawanan Muhammad Zam Zaidi Katimin. Mungkin sedikit awal, apapun kegembiraan yang tidak boleh dinafikan untuk tuan rumah pada malam ini, UiTM FC melakar satu lagi kemenangan berharga. Bangkit daripada tewas 1-0 pada minggu lalu.
Sudah pastilah kemenangan 2-1 ke atas Terengganu untuk Frank Bernard, untuk keseluruhan pasukannya. Jelas mampu memperbaiki, membantu mereka untuk naik sedikit lagi di carta liga. Jadi ini dia keputusan muktamad. Azfar Arif, pada pandangan anda, Zaidani membantu kemenangan yang agak sensasi ke atas Terengganu pada malam ini. Ya, sekarang beliau boleh lupakan kesilapan di separuh masa yang pertama. Mereka telah meraih 3 mata, tetapi yang paling penting, selepas beliau melakukan kesilapan, bagaimana beliau menebus kesilapan tersebut. Save after save after save, beliau telah membantu untuk mendapatkan 3 mata ini. Jelas agak berudum sedikit riak wajah pengendali Terengganu Nafuz Zain, sempat persalaman ataupun dengan pengendali UiTM FC Frank Bernard di Stadium UiTM Shah Alam. Pelawanan yang agak rancak. UiTM, pasukan dari Liga Perdana, satu lagi kemenangan yang agak sensasi pada malam ini, menewaskan Terengganu dengan kedudukan ini, keputusan ini. UiTM FC 2, Terengganu 1.